Babin Kamtibmas Kelurahan Kebon Sirih Aibtu Slamet Rianto melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa-siswi SMP 18 Menteng kelas 7 di Jalan Menteng Kecil Kelurahan Kebon Sirih. Adapun penyampaian materinya antara lain arti pentingnya generasi muda calon harapan bangsa. Usia sekolah SMP kelas 7 merupakan babak baru dalam menimba ilmu. Diharapkan anak-anak semuanya dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dengan baik, patuhi dan ikuti aturan yang telah ada baik di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga kedepannya dapat berprestasi dan mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, tak lupa juga untuk memberikan himbauan Kamtibmas antara lain, ikuti aturan dan ketentuan sekolah, gunakan waktu belajar untuk benar-benar belajar, jangan nongkrong atau melakukan kegiatan yang bukan kegiatan sekolah, tertib berlalu lintas, jauhi penggunaan narkoba, pergaulan bebas, merokok di sekolah, dan pelanggaran lainnya. Hindari pemberitaan yang dapat meresahkan warga, hindari penggunaan media sosial, internet dengan turut menyebarkan pemberitaan hoax yang dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar suku, ras, dan agama. Hindari kegiatan bully karena dapat menyebabkan pengaruh pada psikis dan kejiwaan bagi korban. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Slamet Rianto, Babin Kamtibmas Kelurahan Kebon Sirih. Salam Tribrata.